NIM 238. Perkenalkan, nama saya Resintia Melia dengan NIM 243. Perkenalkan, nama saya Juan Antoni dengan NIM 488. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Zaki dengan NIM 613. Perkenalkan, nama saya Ivana Dirata dengan NIM 810. Ekor adalah pelayanan pengadilan secara online terhadap masyarakat dan terkait dengan pendaftaran online, pembiayaan pinjaman secara online, pemanggilan secara online, dan pengadilan secara online. Selanjutnya, adapun dasar hukum dari ekor itu sendiri adalah peraturan mahkamah agung atau perma, tepatnya dalam perma nomor 7 tahun 2020 yang mengatur mengenai administrasi perkara dan juga persidangan di peradilan secara elektronik. Nah, selanjutnya dalam perma itu juga memuat juga mulai dari para pihak, proses acara yang mengatur mengenai ekor itu sendiri. Dan juga ternyata ekor itu bekerja sama dengan lembaga negara, dengan badan cyber dan juga dengan lembaga sandi negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tata cara pembayaran biaya perkara secara online. Yang pertama, setelah mendaftarkan perkara secara online, pengguna terdaftar membaca komponen biaya penjar perkara. Biasanya biaya panggilan dipengaruhi jarak radius wilayah masing-masing dari pihak. Lalu pengguna terdaftar mendapat elektronik surat kuasa untuk membayar atau eskul. Pengguna terdaftar bisa mencetak rincian biaya panjar perkara. Lalu pencet tombol pembayaran. Setelah itu, pengguna terdaftar mendapatkan virtual account dari bank mitra pengadilan-pengadilan. Lalu klik bayar dan pengguna terdaftar langsung mendapatkan notifikasi di domisili elektronik untuk pembayaran. Selanjutnya, bayar panjar perkara sesuai nominal yang tertera pada eskul ke virtual account yang telah didapatkan dengan berbagai cara. Setelah itu, jangka waktu pembayaran 1 x 24 jam. Jika pengguna terdaftar melewati jangka waktu pembayaran, maka pendaftaran dimulai dari awal lagi. Untuk kelebihan sistem ekor, yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi pengadilan dalam memproses suatu perkara. Yang kedua, sistem ekor dapat meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat umum. Yang ketiga, sistem ekor dapat menghemat waktu dan biaya dalam mendaftar suatu perkara. Yang keempat, dalam proses pembayaran panjar, sistem ekor dapat melalui berbagai metode. Yang kelima, proses temu kembali data dilakukan lebih cepat. Yang keenam, dokumen akan tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Kekurangan ekor. Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan dapat meningkatkan risiko keamanan, data, dan privasi. Lalu yang kedua, tidak semua orang bisa dan mampu untuk mengakses teknologi. Lalu yang ketiga, sistem ekor memerlukan waktu untuk pelatihan personel maupun pengguna. Lalu yang keempat, penerapan sistem ekor memerlukan investasi awal yang signifikan dari teknologi, pelatihan personel, dan juga pemeliharaan sistem. Kita kan generasi muda, terus kita juga mahasiswa. Kita rasa kan katanya nih, Kak, menurut Kakak pendapat Kakak tentang ekor itu seperti apa sih, Kak? Kalau menurut saya tentang ekor sendiri, itu langkah positif untuk menuju modernisasi.
di mana sistem di mana e-court sendiri itu dapat menghemat waktu, biaya dan juga tenaga para pihak serta menjadikan pengadilan ini menjadi lebih efektif, efisien dan juga transparan. Jadi dampak komunitas itu sangat positif sekali. Iya. Terus ada ini nggak kira-kira pendapat kakak menurut kakak mengenai e-court itu seperti apa? Menurut saya ada kayak kekurangannya. Dalam pelaksanaan e-court sendiri itu adanya kekhawatiran terhadap keamanan dari data elektronik tersebut. Di mana e-court sendiri itu menjadikan sistem peradilan ini menjadi lebih bergantungan pada teknologi, makanya direntan terhadap serangan cyber. Oh, ternyata banyak banget ya dampak dari iya. Terima kasih ya, Kak.